Vincent itu Evan, cuy. Andre ngambil fotonya Evan untuk nggak ditunjukin ke Clover. You wouldn't realize you already know Evan all this time. Vincent to Evan. Why go through that trouble? Wah, kalau benar ya, berarti ini Vincent nih imba banget sih. Evan kan pintar ya, dia bikin teknologi ini itu. Tapi dia kalah terus main game sama si Vincent. Kalau beneran itu Evan ya. Wah, GG banget si Vincent sih. Kok Vincent? Clover. Evan kalah terus main game sama Clover. Berarti Clover jago banget nih. Oh iya, mereka mencari artifak ya. Artifak, ya itulah One Piece itu artifaknya itu. I miss. Wah, gila sih ceritanya. Complicated banget. Keren, keren, keren. Oh my god. Nah, ini nih. Oh iya, matanya, iya, One Pink Eye kan katanya sebelah kanannya itu beda. Yang sana kan gelap. Yang ini warnanya putih gitu, itu pink ternyata. Oke, dadah, Vincent. Gue masih penasaran yang orang yang masuk ke kamar apa kamar Daisy sih. Itu kan kayak kamar per apa kamar pribadi itu ya, personal gitu. Tiba-tiba ada gambar kupu-kupu, itu kan aneh banget. Itu penasaran sih. Wah, gila, keren, 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 keren. Eh, kok di sini total? Di bunga-bunga. Oke, let's go. Puzzle berikutnya. Dah, buset. Kalau kita mencet ini, teleportnya kalau ini, oke, kita ingin dulu. Kita injek ini, apa yang terjadi? Hop. Oke. Cara biar ini bisa berubah jadi apa aja? Oh, itu ngecas. Tapi ketutup batu. Oke, kita harus lompat ke tempat cas itu, tapi ke batu. Kalau kita pencet yang ini, dem, hilang batunya. Oke, kalau kita naik, lompat ke sini, dem, batunya berubah. Oh, gini kali ya. Beginiin dulu. Bisa. Jatuh. Ini yang di atas kepala gue nih nggak buat apa ya? Kenapa dia di situ ya? Ini udah awal ya, awalnya begini. Kita naik. Kita sini. Ini nggak bisa ngapa-ngapain, berarti harus dipencet dulu ininya. Ini harus dipencet, dan baru kita ke sini. Kalau kita ke sini, apa yang terjadi? Oke, coba kita biarin kayak gini, tapi kita pencetin lagi. Nah,
Ah, udah, kebuka. Oke, nggak apa-apa. Kita udah tahu caranya. Kita tinggal berubahin biar dia jadi batu. Nah, karena dia jadi batu, otomatis pas dipencet, si kayu yang panjang itu nggak bakal muncul. Udah deh, tinggal lompat. Oke. Aman, aman, aman. Lanjut, lanjut, lanjut. Mulai pusing sih sebenarnya. Ah, gue mulai tertarik loh sama ceritanya. Katanya udah dikit lagi translate-nya selesai nih. I don't like where this is going. Ayo, 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 ayo. Oh, ini kesini pasti. Hap. Oke, turun dulu. Loh. Oke. Oke, nyangkut. Gak bisa kemana-mana. Berarti bukan begitu. Gak bisa. Kalau udah kesitu gak bisa turun. Nih logikanya ya, kan awal kan di sini nih, reset kan. Kalau begini kan kita nggak bisa kemana-mana nih. Berarti harusnya begini. Terus begini. Kalau ke kiri, nyangkut. Nggak bisa ngapa-ngapain. Berarti ke kanan. Pas sudah ke kanan. Kalau begini, nggak ngapa-ngapain. Berarti harus begini. Atau kita gini. Balik lagi ya, biar nyala semua ya. Ya terus kenapa kalau nyala semua? Turun lagi kah ke bawah? Naik lagi. Ngapain? Lompat ke sini. Masalahnya kalau ke bawah itu nyangkut. Ke bawah kah? Sini kah? 1, 2, 3. God, gimana cuy? Ini pasti dimainin di sininya nih, kayak apakah ini yang dihilangin gitu kan? Jadi kayak dia selang-seling sama yang di atas gue ini, yang huruf L kebalik ini, atau harus sama-sama nyala, sama-sama mati gitu. Kalau selang-seling begini, cuma tetep habis dari situ nggak bisa kemana-mana. Oh, bisa. Gini. Iya nggak sih? Nah. Aduh, yang L-nya muncul. Gimana ya? Berarti L-nya harus muncul ya? Oh, gini berarti. Nah, jadi pas nginjek situ nanti L-nya muncul. Bodoh apa lagi, Ken jatuh. Gini. Nanti pas nginjek ke situ L-nya muncul. Ya kan? L-nya hilang. Dar, hilang. Nah,
Gue tinggal kesini, kesini. Oh, injek L dulu, injek L dulu. Nah. Nah, sip. Hampir aja gue nyerah. Awas yang salah lompat. Gila, gue bangga sama diri gue sendiri. Ayo, pelapor gimana hasilnya? Masih ada lagi. Kayaknya nggak gitu susah ini. Bentar ya. Kita tinggal mainin teleportnya doang gak sih? Karena kayak gini gitu ya. Nah, gitu. Gak nyampe. Wah, nyangkut dong. Ini gini sih, udah pasti begini. Cuman yang ungunya nih, kalau ungunya gue pencet, dia ada ininya. Bentar, kita coba putar lagi. Tapi itu gak nyampe ya. Oh, gini. Pencet ungunya dulu, baru ijonya. Wah, temboknya nih ganggu nih. Macam mana ya? Oh, gini. Oh, iya. Biar rotasinya kebalik ya. Gampang. Udah deh, tinggal ke posisi semula semuanya. Hijau, nice. Kita lewatin step terakhir ini sebelum kita udahan dulu. Iya. Oke, kita cari checkpoint dulu ya. Oh, ada cerita. Oke. Oke. Ya. Sampai di sini dulu. Ya, teka-tekinya masih biasa-biasa aja sih. Cuma memang ceritanya yang makin menarik ya, kayak apakah benar Vincent itu Evan dan juga siapa Andre itu? Apa hubungannya dia sama Evan? Terus juga kenapa pas si Clover sama Vincent itu di flashbacknya, mereka itu kenal sama yang namanya Daisies. Tapi entah kenapa di sini Clover kayak nggak kenal gitu sama si ini Vanilli, padahal dia Daisies kan. Wah, banyak banget sih pertanyaan yang masih bingung banget. Cuma memang makin kesini makin menarik ceritanya. So, ikutin terus Evan Remains, bentar lagi mungkin akan tamat ya. Kalau firasat gue sih bilang paling ya 2 video lagi mungkin tamat. Thank you buat kalian yang udah nonton sampai akhir, and see you guys!